Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda merasa sakit hati, jengkel, benci karena beberapa sebab, karena beberapa hal, maka Anda bisa menghilangkan sakit hati itu agar hati yang semula panas menjadi dingin, menjadi tenang, menjadi damai. Maka bisa membaca sholawat ini. Sholawat ini memohon kepada Allah berkah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar dijauhkan dari terlalu sakit hati. Sholawat ini bisa dibaca sebanyak-banyaknya agar diberi hati yang lapang, yang menerima kenyataan dan menjauhkan dari permusuhan, agar menjadi hati yang bening, bersih, suci. Berikut ini adalah doa sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.